pendidikan civik, hak setiap organ negara adalah saling hormat menghormati. Tanggungjawab, maka tanggungjawab kita sebagai warga negara sentiasa menghormati orang lain, sentiasa menjaga adab pergaulan. Amalan, lakonan, ucapan salam atau selamat ketika masuk ke dalam kelas. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setitis air langit dari tubuhnya. Tanpa sendang nikmatnya alam kerap kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk santun dalam pergaulan, ciri mukmin sejati. Pengertian, percampuran atau hubungan baik antara kelompok manusia seperti keluarga, rakan dan jiran menurut ajaran Islam. Pendidikan civik, hak tanggungjawab amalan. Hak setiap warga negara adalah saling hormat menghormati. Tanggungjawab, maka tanggungjawab kita sebagai warga negara sentiasa menghormati orang lain, sentiasa menjaga adab pergaulan. Amalan, lakonan, ucapan salam dan selamat ketika masuk ke kelas. Tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku Tuhan semesta alam, dan satu janji darimu. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan baikilah perbuatan kamu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ya Allah. Anugerahmu Engkau sisihkan semua harap melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup. Untuk pemetangan kita akan menggunakan teknik hot seat. Oke, satu orang murid duduk di hadapan dan bentang hasil kerja pada hari ini. Jadi dipersilakan kumpulan Ramadan. Oke, yell dulu. Ramadan karim. Ya, terima kasih, hebat. Oke, silakan kumpulan Ramadan untuk membentangkan hasil kerja dalam penerapan civic. Terima kasihku padamu Tuhan. Oke, kita akan dengar pembentangan kumpulan Ramadan. Silakan. Oke, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tidak nampak muka dalam. Kan? Tajuk pembelajaran hari ini adalah santun dalam pergaulan ciri mukmin sejati. Ulang. Itu adalah tajuk pembelajaran hari ini. Dan apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan dalam Islam? Okay. Maksud pergaulan dalam Islam ialah percampuran atau hubungan baik antara kelompok manusia seperti keluarga, rakan dan jiran menurut ajaran Islam. Kata hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku. Oke, civic. Baik, untuk penerapan pendidikan civic dalam pelajaran ini kita ada tiga, yaitu yang pertama hak. Yaitu hak setiap warga negara adalah saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, maka tanggung jawab kita sebagai warga negara, satu, sentiasa menghormati orang lain. Yang kedua, sentiasa menjaga adab pergaulan. Dan yang ketiga, amalan dalam bentuk lakonan, yaitu ucapan salam atau selamat ketika masuk ke kelas. Contohnya, kalau budak itu tidak ketuk pintu, dia membila masuk kelas, kena beli cakap, keluar balik dan ketuk balik pintu dan beri salam. Begitulah contohnya. Salam dengan yang tidak bagi salam. Tapi kasih cakap dulu ya, soalnya saya pergi tandas. Salam okay. Siap menghormat guru juga. Oh iya betul. Nah itu amalan yang paling bagus. Ustazah boleh saya ke tandas? Silakan. Terima kasih. Sama. Nah, ini anak-anak amalan yang paling bagus, saya minta izin. Bila keluar kelas, minta izin. Takkan berpaling darimu. Masuk saja, bila usaha. Oke, sih, boleh. Oke, boleh.
ada bagi salam kan tadi masuk? Lupa lah, Ustazah. Ya. Kan kita sudah belajar tadi. Kalau kita mau masuk kelas, mesti ketuk pintu atau mesti beri? Lagi salam. Ah, pandai. Jadi ulang balik boleh? Maaf, oh, tidak apa-apa. Bagus saja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, beginilah yang baik anak-anak. Bila masuk mesti ketuk pintu mesti beri salam. Apa Anda? Mesti beri salam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, anak-anak, begini adalah contoh terbaik dalam pendidikan sivik. Sebabnya, kalau kita masuk kena ketuk pintu ataupun beri salam. Ah, itulah kita menjaga adab pergaulan sesama manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Sama-sama. Oke, seterusnya kumpulan Zulhijjah kah tuh? Ya, ya kumpulan Zulhijjah untuk membentangkan hasil dapat apa perbincangan pada hari ini. Dipersilakan. Jangan lupa Yela. Oke, Yela. Terus begini, sudah ready kan? Oke, sudah. Mikrofon, kita sedap nanti kamu punya. Mikrofon. Oke. Oke, sedia. Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Oke. Oke, okay, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Oke, okay, hari ini kami mau bentang, kami dari kumpulan Zulhijjah. Mau bentang tajuk kami ialah dalil nakli adab dalam pergaulan. Jadi saya bagi kawan saya yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya memperbaiki amalannya. Boleh kamu ulang balik gak? Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan baikilah perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ya. Kau selalu curiga ada yang lain, dan ku doakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku,
dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku. Ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku,